Bersempena dengan Hari Radio Sedunia ini, kita bukakan peluang kepada semua pendengar kita pada pagi ini untuk menyampaikan ucapan di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Dan juga anda boleh hubungi kami di dalam konti 0852-11246. Ya, kalau pagi tadi, kita seawal pagi tadi, kita bersama dengan rakan-rakan kita, 6 stesen termasuk kita sendiri, Neva. Ya, betul. Untuk bergabung di udara dan juga sebenarnya di depan mata saya. Cukup menggoda. Kita ada kek. Iya. Kita ada apa namanya ni, apa? Ini apa tu? Cupcake. Cupcake. Ini kalau belum sarapan ni kan. Kebetulan saya belum sarapan. Okey, dan juga kepada anda yang menonton secara langsung melalui Facebook Limbang FM pada pagi ini, yeah. Kita ada tetamu kita. Walaupun saya nampak hidung saja. Yang penting tetamu kita nampak. Iya. Yeah. Kita ada tetamu, tidak kita tidak berdua saja di konti hari ini. Yeah, kita bersama dengan Moeda. Iya, salah seorang artis CBR kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Lama kita tak dengar suara Moeda Adam ni sebenarnya. Iya. Yeah. Okey, dan sebenarnya kita pagi ini bersama dengan Moeda Adam, bukan kita menjemput saya saja-saja. Kita nak berkongsi pengalaman beliau. Yeah. Dan selain itu, kita nak dengarkan suara beliau nanti secara langsung di udara. Ya, yeah, yeah, dengarkan. Di hari radio. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Moeda Adam. Kita nak bersama dengan beliau untuk ruangan ataupun istimewa sempena hari radio ini. Silakan, Eva. Mungkin ada pertanyaan yang diajukan. Okey, Adam, Moeda Adam, yeah, apa kita orang sebelum masuk konti tadi dah sarapan ke belum ni? Soalan cepat masuk. Sebab ni kan, mata Aifah tak boleh apa lari daripada dia. Ada ya. Jadi Adam dah sarapan ke belum tadi? Ada sarapan tadi, alhamdulillah. Sama dengan keluarga lah di rumah. Okey, dan sempena hari radio ni, Adam, kita nak ingin kongsikan bersama dengan pendengar kita berkenaan dengan mungkin ada pengalaman yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita berkenaan dengan radio. Mungkin selama ni Adam mungkin nyerangan tu meminati dalam bidang penyiaran ataupun juga suka mendengar radio. Mungkin ada pengalaman manis yang ingin dikongsikan. Pengalaman manis tu memang ada lah masa masa kanak-kanak dulu lah. Paling saya ingat semasa ayah saya mengikuti pertandingan Bintang Radio tahun Bintang Radio. Ya, 1978 dan tahun 1985 tak silap. Masa tu masih kecil lagi lah. Yeah. Jadi family kita masa tu tak ada macam sekarang ni, radio semua ada, video ada apa kan? Yeah. Radio kita dengar ni sajalah, tengok radio apa ya? Jenis retro punya je, radio lama. Yeah. Kita cuma dengar ayah kita nyanyi, tak tahu, tak nampak macam mana diorang perform, macam mana, cuma dengar suara aja lah. Sampai ada keluarga-keluarga pun tak tahu ayah saya tu menyanyi. Okey. Baik, itu memang pengalaman yang cukup manis dan juga berharga. Yeah. Dan ayah beliau sendiri seorang penyanyi. Ya, yeah, betul. Yeah. Jadi kata orang bakatnya turun ke anak ni kan. Ya, yeah, betul. Okey, selain itu juga Adam, mungkin ada pengalaman yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar, khususnya berkenaan dengan perjalanan sepanjang CBR ini berlangsung dari permulaan sehinggalah masuk ke final. Ya, masa apa tu? Masa audition tahun lepas lah, dah genap setahun lah, alhamdulillah lah. Cuma mungkin lah, iyalah, kita ada berdepan dengan pandemik ni sekarang kan. Tapi sepanjang perjalanan tu memang banyak pengalaman lah. Kita belajar daripada kita tak tahu kan. Kita cuma selama ni menyanyi je, menyanyi karaoke, menyanyi karaoke, tapi kita tak tahu kelemahan-kelemahan kita. Apabila kita di guide oleh orang yang berpengalaman seperti Tuan Irwan, dengan DJN, dengan rakan-rakan yang berpengalaman lah. Di sana kita dapat mengetahui lah
kelemahan ataupun kesilapan yang pernah kita buat semasa menyanyi, memperkembangkan lagi lah teknik nyanyian kita. Macam itulah. Okay, itu satu pengalaman yang cukup berharga sepanjang memang berharga perlibatan dalam carta bakar radio Limbang FM. Sedar tak sedar, sudah pun setahun ni. Dah setahun. Kita bersama dengan anda perubit kita juga, Tuan Iwan, bersama kita pada pagi ini. Okey, dan selepas ini kita akan dengarkan suara MY Adam secara langsung. Tapi kita nak mentongkek dulu. Tetapi selepas lagu nanti, okay? Selepas Apapun kepada anda, teruskan kekal mendengarkan Limbang FM, sempena Hari Radio Sedunia.